praktekkan ya, atau pengambilan semacam ini, kembang ini, bunga ya, bunga bengkuang ini, karena kenapa? Karena akan mempengaruhi pengumbian bengkuang ini. Untuk umbinya jadi kurang bagus kalau tidak diambil kembangnya ini. Nah, seperti batang pohon ini juga, kalau kebanyakan kita disisain satu pohon aja nih seperti ini ya. Jadi diambil supaya tidak berpengaruh ke pengumbian bengkuang ini. Ini akan kenapa? Karena akan menghambat pengumbian bengkuang ini. Nah, kita sisain 2 batang pohon. Pertumbuhan pengumbian bengkuang ini kita ambil batangnya, karena ini pengumbiannya masih dalam proses pertumbuhan. Untuk dari pertama kali tanam sampai ke panen yaitu kurang lebih 4 bulanan. Yang saya pakai itu yang pertama adalah kohe ya, kotoran hewan ataupun pupuk kandang, yaitu kotoran ayam ya. Kalau di kita dinamakan bolokbok. Nah, kemudian karena ini masih proses ya pengumbian, nah masih ada buah-buah seperti ini. Nah, ini juga disetek ataupun diambil, digunting. Karena ini akan mempengaruhi pengumbian bengkuang ini. Nah, semacam buah-buah ini. Ini jangan sampai tersisa di batang pohon bengkuang ini. Karena ini akan mempengaruhi pertumbuhan umbi bengkuang ini. Dia akan mengecil. Karena dari umbi itu akan lompat ke pertumbuhannya, ke bijinya ini. Biji bengkuangnya ini yang tumbuh di batang pohon bengkuang ini. Ini juga ada beberapa varietas. Ada varietas Medan, kemudian Paris. Nah, kalau yang varietas Paris dari tekstur batang pohonnya itu nah seperti ini. Ke biru-biruan, hitam ya. Nah, ini namanya varietas Paris. Nah, ini seperti ini. Ada yang batang pohonnya keijo-ijoan ya. Ini namanya varietas Medan. Ya. Ada perbedaannya, kalau yang Paris itu cepat pertumbuhan umbinya, cepat besar, dan juga dari batang pohon tidak terlalu banyak kalau buat bengkuang Paris ya. Nah, kalau pengumbian Medan dia itu batang pohonnya akan seperti batang pohon umbi, jadi menjalar. Kalau ini dia berdiri, nah, seperti ini tuh, ini kan berdiri. Nah, ini varietas Paris namanya. Juga ya, dipangkas ya, dipangkas supaya tidak mempengaruhi pertumbuhan umbi yang ada di dalam ini ya. Jadi sekali lagi, berhubung ini masih dalam proses ya, proses pertumbuhan bengkuang ini, kita banyak mengambil batang-batang yang masih numbuh ini, karena ini akan mempengaruhi pengumbiannya. Seperti ini kita ambil, kita pangkas, jadi supaya tidak lari ke batangnya. Biasanya kalau hasil panen ini kita larinya ke bandar ataupun tengkulak kalau di kita. Bedanya kalau umbi
ubi ya sama bengkuang itu bedanya. Untuk proses bengkuang itu kayaknya lebih lebih rumit dan lebih sulit daripada ubi, bengkuang itu ya. Karena proses pemangkasan batang pohon ini sampai ada 2-3 kalinya untuk memangkas yang masih ketinggalan batang-batang yang tidak bermanfaat lah bagi untuk pertumbuhan pengumbiannya itu. Nah, tetapi kalau ubi ya, ubi jalar itu walaupun banyak jenisnya tapi proses perawatannya itu tidak terlalu rumit. Karena tidak ada istilah pemangkasan kalau dibuat ubi. Cuman ada kalau istilah kita mah yaitu nyetik arei namanya ya. Nyetik areinya. Nah, dari segi hamanya juga kalau buat bengkuang itu juga tidak terlalu rawan hamanya itu kalau buat bengkuang. Tapi kalau ubi itu hamanya itu paling banyak kalau di ubi. Ada yang sekarang istilah yaitu ubi itu namanya hamanya itu adalah apa namanya? Semacam totol ya. Itu yang ya disebabkan hama semacam ulat kecil, ulat gerayak ataupun ulat tanah. Tapi kalau bengkuang paling juga itu serangan hamanya itu adalah ke daun. Nah, daunnya itu akan menguning seperti ini. Nah, ini hama. Nah, kita bisa lihat tekstur daun ini. Ini ada putih-putihnya itu. Ini adalah hama daun untuk bengkuang ya. Nah, itu adalah hama semacam kupu-kupu kecil. Nah, yang menguning-menguning ini. Kemudian dari pemupukan juga nih ya, kita ada sampai 1-3 kali pemupukan ya, yaitu jenis pupuknya itu ya urea, kemudian NPK mutiara, juga ada TS ya, ada juga pestisida yang kita gunakan. Itu adalah pestisidanya adalah yaitu untuk pengumbian, untuk penyuburan umbi itu adalah heksa, yang ukurannya kita pakai yang kecil aja karena untuk supaya tidak pemborosan. Juga pakai pestisida hama, anti hama, yaitu adalah sidametrin. Baik, kiranya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pertanian ini ya. Mudah-mudahan telah sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk, khususnya untuk saya pribadi dan juga untuk para petani semuanya yang ada di situ. Semoga itu yang saya sampaikan untuk pertanian kita. Semoga pertanian kita di situ dan menjadi sukses.